Percaya sama Atun, Neng Tiara itu pasti punya alasan sendiri. Kenapa dia sampai ngerasain masalah rumah tangganya dari ibu? Jangan sampai gue menyesal dengan kata-kata lo yang bilang kalau gue ini saudara terbaik. Karena sekarang gue ngerasa lo udah beda nggak? Lo kayak orang asing buat gue. Kayak enggak. Gue butuh jawaban dari lo sekarang. Kenapa mama bisa ngomong kayak gitu sih? Aduh, Ra. Gimana ya? Selama ini kan kita udah bantuin lo buat nutup-nutupin pernikahan lo sama Rangga. Tapi ujung-ujungnya malah Tante Karina yang ngasih tahu. Kayaknya sesuai deh sama dugaan kita, Ra. Kalau Tante Karina tuh mau lo pisah sama Rangga. Ra, udahan dulu ya. Gue takut Om Brahma curiga nanti sama gue. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Gimana kalau Radit tahu semuanya? Bo, kita pulangnya naik taksi online apa ke depan aja nih, mau depan mall nyari bajaj? Bo, Bu kenapa sih, Bu? Bu masih kepikiran nih masalah Neng Tiara. Apa keputusan saya itu menikahkan Tiara sama Rangga itu salah ya, Pok? Mereka menikah karena kan awalnya dari kesalahan. Gara-gara Tiara hamil, jadi dia harus menikah sama Rangga. Hah, ibu. Ibu itu gak salah. Ibu udah ngambil keputusan yang tepat. Keputusan yang benar. Kan ibu juga ngejaga nama baik keluarga, iya kan? Ya karena itu, Pok. Hanya demi menjaga nama baik keluarga, saya jadi lupa perasaannya Tiara. Apakah dia bahagia sama pernikahannya? Saya merasa Tiara itu tertekan, Pok. Dari awal saya ketemu Bu Karina, saya tahu kalau dia tidak bisa menerima keberadaannya Tiara, Po. Nggak bisa menerima Tiara sebagai menantunya. Bu, menurut pandangan Atun, Neng Tiara itu udah bahagia sama Mas Rangga. Mas Rangga juga, aduh, kelihatan banget cinta sama Neng Tiara. Mas Rangga itu akan melakukan apapun agar Neng Tiara bahagia. Enggak, Pok. Percaya sama Atun. Neng Tiara itu pasti punya alasan sendiri. Kenapa dia sampai ngerasain masalah rumah tangganya dari ibu? Apalagi nih? Kalau Neng Tiara mikirin penyakitnya ibu, bisa-bisa kan kambuh lagi ntar penyakit jantung ibu kalau tahu masalahnya. Tapi saya merasa, Pok, Tiara itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Tapi saya nggak tahu apa yang disembunyikan. Kalau nggak gini aja deh, Bu. Sekarang Atun pesen taksi online ya. Kita ke apartemen Neng Tiara. Biar ibu bisa ngobrol banyak sama Neng Tiara dari hati ke hati, ya. Oke, sekarang gue tanya. Apa yang sebenarnya lu mau tahu? Semuanya. Gue minta lu jelasin semuanya. Apa yang lu udah tutup-tutupin dari gue?
Karena sampai sekarang aja, gue gak tahu apa alasan Tiara pindah ke apartemen. Dan kenapa harus lo semua yang bayar? Yang kedua gue tanya, sebenarnya apa hubungan lo sama Tiara? Kenapa lo berkorban banyak buat dia? Bukannya dia udah punya suami sekarang? Harusnya suaminya kan yang bertanggung jawab, bukan lo? Iya, sekarang lo diem. Harusnya lo gak usah tanya sama gue apa mau gue. Harusnya lo tanya sama diri lo sendiri. Lo mau gak jelasin ke gue? Jelasin semuanya. Lo bilang kan kalau gue saudara terbaik lo. Sekarang mana buktinya? Duh, kok malah jadi seperti ini sih? Bukan ini yang aku mau. Radit gak boleh sampai tahu dulu kalau Rangga adalah suami Tiara. Aku takut kondisi Radit drop lagi. Aku harus kasih tau papa. Kayaknya udah saatnya nih. Gue harus kasih tahu semuanya ke Radit. Supaya Radit gak kepikiran lagi. Oke deh. Gue akan jujur sama lo. Dit, udah dong. Masalah kecil kayak gini gak usah diperdebatkan lagi. Kamu mau tahu soal apartemen itu, Dit? Iya, Pak. Apartemen itu Rangga yang beli. Untuk apa? Untuk investasi. Dan kenapa sekarang Tiara boleh tinggal di situ? Karena Rangga gak tega sama sahabatnya sendiri. Dia lagi susah. Kamu buat apa kesana, Dit? Bukannya kamu udah move on dari Tiara. Iya kan? Nggak enak juga nanti kalau kamu kesana. Nanti gimana perasaan suaminya? Jujur ya. Papa sangat kecewa sekali, ya. Kalian berdua begini. Kalian jadi nggak akur seperti ini. Dit, Papa tahu. Tiara itu, buat kamu itu adalah segala-galanya. Tapi dia tetap aja itu bukan dari keluarga kita, orang lain. Sementara kalian berdua ini kakak adik kan? Kenapa kalian sih nggak bisa percaya satu sama lain? Tolong, Papa sedih ngeliat kalian begini. Iya Pak, maafin Rangga. Dan Rangga sebagai kakak berjanji akan selalu menjaga keluarga kita. Ya udah, sekarang kita semua masuk ya. Oke, ayo.